Cerita kisah Upin dan Ipin. Kisah misteri. Tersesat di dalam hutan. Episode kedua. Suara hutan di malam hari membuat Upin Ipin merasa ketakutan. Mereka memanggil-manggil nama Kak Ros dan Opah. "Kakak, Opah, tolong kami," sambil menangis. "Kakak Opah, kami janji tidak nakal lagi. Kakak Opah, tolong datang jemput kami." Upin dan Ipin pun berdoa, "Ya Allah, berilah kami petunjuk agar bisa pulang. Kami janji tidak akan nakal lagi. Kami akan jadi anak yang baik menurut sama Opah dan Kak Ros." Wajah Opah dan Kak Ros pun terbayang-bayang. Upin dan Ipin rindu untuk pulang berjumpa lagi dan meminta maaf untuk menjadi anak yang selalu menuruti semua nasihat-nasihat yang baik. Tonton kisah selanjutnya Upin dan Ipin pada serial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bersambung ke episode ketiga.